Halo guys, back lagi dengan gue Stan. Welcome back to Subnautica. Oke, so sekarang kita lanjutin lagi karena gue masih ada misi di sini, yaitu gue harus nge-scan yang namanya Sea Dragon. Oke, buat Ghost Leviathan yang versi gedenya itu ntar dulu deh. Soalnya itu gue harus ke Dead Zone. Terus ada yang bilang katanya ini adalah telur Sand Shark, yang mana gue juga nggak tahu. Gue nggak pernah netasin kayak gini waktu di Early Access. Jadi gue nggak tahu sama sekali. Oke, kalau misalnya ini Sand Shark, ya udah Sand Shark itu yang kayak suka ngegigit bumblebee kita itu. Terus ada yang bilang katanya ini reef bug, yang mana kalau misalnya itu beneran reef bug, bakal keren banget. Terus ada yang bilang katanya reef bug apa, ada yang bilang juga ini bukan reef bug, soalnya katanya reef bug itu nggak ada di game ini, yang mana gue nggak tahu guys, gue sama sekali nggak tahu. Oke, jadi sekarang welcome aboard captain. Mungkin kita ini ya, kita ke balik lagi ke lava zone, kita pakai prawn suit mungkin. Oh ya, sebelumnya ada yang suruh gue bikin ion cell, katanya untuk vehicle kita. Ya udah, gue ikutin apa kata kalian aja lah. Oke, gue juga sendiri nggak pernah ngecobain apa ion cell, bukan ini anjay. Di sini kan ion cell ya. Gue butuh ion baterai 2 sama silicon rubber. Ion baterai, gue harus nyari kayak ginian dulu dong. Okay, I'll be back. Okay, gue bakal balik. Sabar, gue cari dulu bahan-bahannya. Kayaknya udah lengkap deh. Harusnya udah bisa gue ngebuat ion cell. Kayaknya. Okay, gue nggak tahu juga. Tapi kita lihat dulu. Karena lo tahu gue suka lupa kalau ngebuat barang-barang kayak gini. Jadi buat ion baterai 2 dulu kan? Iya. Harusnya cukup sih. Harusnya bener gue. Terus? Oh ya, gue harus buat ini ya. Apa sih? Gue lupa jadinya. Ini, silicon rubber. Ya, benar. Benar. Nice. Oke. Jadi kita udah ada ion cell. Kita pasang di mana nih? Gue cuma buat satu lagi. Kita pasang di prawn suit aja lah. Ya, nggak ada salahnya. Kita pasang di prawn suit. Karena kita akan pakai prawn suit buat ke lava zone. Yang mana gue nggak bisa pakai bumblebee. Gue pasang di sini. Ini 199. Dua-duanya full. Bedanya apa sih? Kagak ada bedanya anjay. Oh, itu kalau kalian bisa lihat 199 per 200. Ini power cell biasa, tapi kalau ion cell itu 1000 guys. Oke, okay, which is 5 kalinya. 5 kalinya ion cell, power cell biasa, 5 kalinya power cell biasa. Berarti lebih kuat ya. Ini ada yang bolong kagak? Ini ganti ini deh. Oke, okay, thank you. Alright. So, gue persiapan dulu ke lava zone. Kita akan nge-scan Big Daddy, bapaknya bapak-bapak dari game ini, yaitu Sea Dragon. Oke? Okay? Kita pakai Sandra ya. Berarti pakai Sandra gue harus ke kiri sono, ke Mountain Island. Kita pakai warp-nya aja. Jadi gue nggak ke Blood Kelp, tapi kita ngelewat untuk ngelihat si Emperor dulu. Oke? Okay? Karena gue juga udah lama nggak ngelihat si Emperor. Bener kan gue? Ya, bener. Oke. Okay. Terus gue juga udah lama banget ya gak kesini. Ke live pod gue. Ada yang bilang katanya kangen sama live podnya. Iya, gue juga. Lama banget gue gak kesono. Kayaknya ada beberapa barang yang... gue nyangkut lagi. Really? Ini gak enaknya yang di sini tuh begini nih. Gue kayak nyangkut ya. Gue nyangkut guys. Oke. Gue nyangkut di mana sih? Kamera. Tebing ini. Udah ke kanan bisa loh gua. Udah. Udah gak nyangkut kan gua. Ah shit. Lu gak bisa ke atas apa. Jangan sampai nyangkut. Oke, gua gak mau. Kalau nyangkut gua ngelot lagi. Gua gak terima Sandra gua nyangkut di sini. Nah begitu dong. Kan enak. Lepas, lega gitu. Ya gak? Alright. Jadi gue ngeliat komen-komen dari kalian, kayaknya mulai banyak dari kalian yang udah mainin ini game. Kayak gitu, gue seneng banget ngeliatnya. Karena ini game keren banget guys. Oke, ini game bagus banget. Seru. Seru banget. Dan gue punya rasa kayak cemburu gitu sama kalian yang bener-bener baru main, yang bener-bener gak tahu apa-apa tentang game ini, terus lu masuk ke game ini. Itu serius, gue cemburu banget guys. Oke, karena pas gue main game ini full release gitu, itu gue udah tahu semuanya. Memang ada beberapa hal baru, kayak misalnya si Emperor muncul bayangan item-item kayak gitu, itu hal baru. Itu hal yang baru di full release ini. Tapi
Yang mana gue udah tahu kalau itu si Emperor. Oke, coba buat kalian orang-orang yang misalnya baru ngelihat Steam kayak gitu, terus ngelihat ada game Subnautica, terus kalian baru mainin, itu buset, lu bakal punya experience yang sangat bagus, pengalaman main yang sangat bagus di game ini. Oke, kalian gak akan nyesel sama sekali. Wow, keren banget lagi gerhana ya ini. Keren banget lo efeknya. Oh my god. Keren banget lo setiap kali gerhana gitu. Jadi tuh gerhana itu kalau misalnya pas lagi ini kan lagi pagi, lagi siang gini, tiba-tiba jadi gelap gitu semuanya, itu keren banget. Efek-efeknya keren banget. Apa efek dari cahaya-cahayanya tuh bagus banget di sini. Kayak misalnya lu ke permukaan gitu. Kalau misalnya lu ke permukaan gitu, gua enggak tahu sekarang bisa kelihatan enggak. Kayaknya enggak deh. Kurang cahayanya. Cahayanya kurang. Soalnya biasanya suka kalau misalnya ada matahari itu mataharinya nembus gitu, guys. Nembus dari permukaan airnya gitu. Itu kayak beneran gitu. Itu bagus banget, serius. Sand shark egg discovered. Iya, ternyata bener. Jadi telur kita udah menetas, guys. Oke, ternyata itu sand shark beneran. Oke, kita lewat kiri aja mungkin. Lewat sini aja. Kita pasin aja ya langsung di portalnya. Yang portal langsung ke si Emperor. Karena banyak banget dari kalian juga pengen ngeliat si Emperor. Bagaimana nasibnya? Udah lama kan kita... sorry banget kalau gue nabrak Sandra. Oke, okay? Gak maksud. I'm sorry. Gue gak jago bawa submarine. Oke, okay? Gue gak punya SIM-nya. SIM submarine. Gak lulus gue. Gue lupa. Gue turun di sini aja mungkin ya. Kayaknya sih ya gue turun di sini aja. Matiin dulu. Oke, thank you. Gak usah matiin lampu lah. Ini gelap banget. Gua persiapan dulu, minum segala macamnya, ambil. Gua nggak ada slot. God damn it, ini buat apa? Coba bisa gua buang kagak sini? Kayaknya nggak bisa deh. Oh my god, gua nggak ada slot, coy. Nggak ada waktu buat simpen-simpen beginian, coy. Oke, nggak masalah. Turun. Kemana? Kesini. Kesini dulu, sabar, oke. Terus gue lupa di mana. Sandra ngadepnya ke sono, berarti ke sini dong. Ini sih gelap banget, coy. Gue kagak bisa ngeliat apa-apa, coy. Warper ada di sono, berarti di depan situ ya. Benar gak sih? Oh iya, benar-benar di sini nih, di portal ini. Berarti kita ke sini aja ya. Gue penasaran sama anak-anaknya si Emperor itu gimana sekarang. Katanya mereka bisa jadi gede, guys. Oke, okay? Lu bakal ngelihat ada di pulau-pulau di sini. Katanya pokoknya dia bakal jadi gede gitu. Dia keliling-keliling muterin planet ini. Yang mana gue belum ketemu sama sekali. Oke, okay? Dan gue pengen ngelihatnya. Lu belum menutupkan mata kan di sini? Belum kan? Oh, belum. Soalnya kita belum ninggalin planet ini, guys. Itu masih kayak gini terus. Tugas lu udah kelar kok. Tenang aja, oke? Okay? Jadi kita di sini adalah kita mau ke tempatnya si dragon. Gua ngedrill ginian dulu, guys, oke? Okay? Soalnya gua butuh ion banyak. Gua juga pengen buat kayak ion cell, ion baterai dan segala macamnya juga. Gua kehabisan ion cube soalnya. Ini biarin gua ngedrill ginian dulu. Oke. Okay. Thank you. Oke. Okay. Jadi kalian kayaknya kalian belum pernah ngeliat si dragon secara deket kan? Bener gak sih? Ini ide yang sangat buruk sih. Oke. It's okay. Si dragon? Ya ada satu kan di sini si dragon? Di mana? Gua nggak tahu. Ke atas mungkin? Dia muterin ini kah? I don't know, guys. Tahu gua ada satu di sini dia. Oh, itu dia. Itu kah? Oh, gua dengar suaranya. Dia di mana? I don't know. Who knows? Where are you? Oh, itu dia. Dia ada di situ. Gua bisa ngelihat. Kalian bisa lihat? Gua harap kalian bisa lihat. Dia cuma satu kan di sini? Iya. Ya, dia cuma satu. Oke, gue tahu lo mau nembak bola api lo, tapi gue pengen nge-scan lo. Boleh? Gue harap boleh. Bisa nggak ya gue nge-scan dia? Oh, ini ide yang buruk. Gue belum nge-save lagi. Oh, gue lupa nge-save.
Gua lupa nge-save karena gua nggak mau mati di sini. Bentar dulu, bentar dulu. Oke, ini big deal banget. Gua paling takut sama dia. Bentar si dragon, bentar. Oke, gua punya bisnis sama lo di sini. Jangan kabur dulu. Dia mendekat gak ke gua? Kayaknya enggak. Dia mendekat loh. Dia mendekat ke gua. Gua save dulu. Gua nggak mau kehilangan prawn suit gua di sini. Hai. Kalau lo lihat ini enggak gede, ini gede. Ini belum dekat anjay. Gua harus pakai prawn suit gua kah? Oh shit. Dia mau nembak api kah? Enggak. Oh iya. Yap. I know. I'm sorry. Okay. Si glide gua mana? God damn it. 4. Oke, pakai. Kuat gak ya gue? Oh, kenapa gue ke muka dia? Oh, bisa. Lu bisa nge-scan dia. No! Oh, shit, langsung, man. Gue mati sama api, coy. Gue dipukul sama dia langsung merah gitu. No. Oke, makanya gue nge-save dulu tadi. Oke, hai. Kenapa lu depan bacot gua tiba-tiba? That's not... Oh, what the fuck, me? Okay, kenapa gak ada suaranya dia? I don't know. Ini gua, Siglet gua. Okay, pakai ini. Kita keluar. Dia di mana? Ini gelap banget. Kenapa tiba-tiba jadi gelap? Tadi kagak gelap gitu. Kenapa magmanya jadi... Gua gak tahu. I don't know, guys. Okay. Ini ide yang sangat buruk. Lo kata ini bukan ide yang buruk. Kayaknya gue bakal mati lagi. Kena gak? Bisa gak sih dia? Oh bisa. Oh that's good. Come on baby. Come on. Oh, okay. Makasih bisnisku udah kelar sama lo. Okay. Thank you. Jangan sembur gua dari belakang karena gua bukan makanan lo. Cepetan. Oh, dia masih begitu. Oh, ini keren banget lo tentakelnya. Hampir mirip lo dia kayak si Emperor, guys. Oke. Okay? Bentuk-bentuknya gitu, apa tentakelnya dan segala macamnya itu mirip banget sama si Emperor, tapi si Emperor orang baik, dia orang jahat. Gua enggak suka. Sebelum balik gua baca dulu deh sebelum lupa gua. Sea Dragon Leviathan, a colossal leviathan with reptilian features since stalking the very heart of the volcanic crater which underpins life in this area. The scanned specimens measure 112 meter in length. Okay, Reaper berapa? Reaper cuma 55, berarti 20. Reaper Leviathan 55 kan ya? Kalau enggak salah. Kemarin ya, 55 meter. Ghost Leviathan dikasih tahu enggak berapa? Ghost gak dikasih tahu berapa. Ghost Leviathan yang kecil ya. Si Dragon itu berarti hampir dua kalinya Reaper Leviathan gedenya. Okay. Alright. Extreme threat avoid all. Yah. Benar, ini makhluk yang sangat berbahaya. Gak boleh dideketin, guys. Gue beneran penasaran deh sama anak-anaknya si Emperor itu beneran masih ada apa enggak sih? Maksud gua ada, pasti ada, cuman mereka beneran jadi gede kah? Aduh, gua salah. Salah gua. Okay, thank you. Di grappling aja si Sandra sama si Bronson. Okay, alright. Gua save dulu di sini. Apa pas gua udah nge-scan. Biar kalau gua mati kenapa-napa, gue kagak ngulang lagi, anjay. Alright. Berarti si dragon udah. Mungkin sekarang kita nyicil untuk ngegedein base kita. Kalau nggak salah, gue kayaknya ada ngeliat fiber mesh tadi pas gue pengen nyari apa silver gue. Pas gue pengen ngebuat ion cell gue. Kayaknya gue punya 2 fiber mesh deh di sini. Bener nggak sih? Kita nyicil ya. Kita nyicil ngegedein. Ya, gue ada. Ngegedein base kita. Apa aja sih yang gue butuhin? Gue butuh multipurpose sama gue butuh titanium banyak, pokoknya intinya seperti itu. Multipurpose apa? Ya titanium doang, ya kan?
Gua butuh ini apa? Titanium semua, titanium, 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 ini quartz. Oke. Okay. Alright. Oke, ngerti gua. Quartz, titanium, titanium. Berarti kita kumpulin semua titanium kita dulu. Gua butuh banyak titanium sih di sini. Sini ada enggak titanium? Enggak ada. Enggak ada sama sekali titanium. Oke. Okay. Kita ngebuat seadanya dulu deh. Kita cicil ya supaya nanti the next episode itu enggak berat gitu. Jadi kita cicil ngebuat base. Mungkin gue butuh ngebuat... Gue bisa ke atas gak sih? Gue ngeliat pemandangan atas dulu. Yang paling enak di atas itu di mana? Di sini sih. Paling bener tuh di sini. Paling enak. Di atas ini nih. Tapi gue ada kayak ginian lagi. Disconstruct dulu, oke? Hancurin dulu ini. Ntar dulu. Sabar dulu. Ini ruangan apa nih? Gue mana bisa ngeliat, anjay. Oke, kalau ini pintu masuk. Welcome aboard, Captain. Ini ruangan tempat water filtration. Oke, gue pengen di atas ruangan water filtration ini adalah tempat dimana jadi tempat tidur gue. Jadi gue bisa ngeliat roket gue dari atas, terus bisa ngeliat aurora juga. Bisa nggak sih gue timpa gitu? Kayaknya bisa deh. Bisa kan? Ya, bisa gue timpa. Kenapa nggak gue timpa aja? Ini dong. Nice. Oke. Jadi. Nah, sekarang gue yang pusing diri ini. Gimana ya? Ini gue harus disconstruct dulu sih. Bener. Ya, ini disconstruct dulu. Sebentar ya, guys. Sebentar. Gue juga bingung diri sih. Disconstruct ini, hancurin ini. Lo di sini dulu deh, scanner room, oke? Nah, dari sini gue harusnya bisa ngebuat yang begini mungkin, di rotate. Bagus gak? Gue butuh glass, anjay. Gue kagak ada glass. Oh, baby. Tapi gue banyak quartz, tenang aja guys, oke? Sandal itu banyak quartz, kalau nggak salah. Dia ada banyak banget. Oke, masalahnya tas gue full. What the heck? Kalau gue buat quartz, hilang dong. Iya, gue butuh quartz. Maksudnya kalau gue buat glass, hilang satu dong slotnya. Oke, got it. Bisa buat lagi? Gak bisa. Berarti gue harus ngambil quartz lagi. Soalnya quartz gue butuhin untuk ngebuat ininya. Apa? Ngebuat pintu masuknya. Jadi mungkin seperti ini. Mungkin seperti ini. Oke. Okay. Sabar. Nice. That's nice. Oke. Okay. Looking nice, right? Gua harap terlihat sangat bagus. Nah, dari sini kita buat beginian deh. Enggak deh, jelek. Kita buat ini, komponen part gini. Nah. Ini baru bagus nih kalau kayak gini nih. Ya, jadi nanti bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa lurus. Ini tar paling nanti gue ancurin dulu. Jadi untuk sementara, gue bangun dulu di sini pintu masuknya. Benar? Gue harap benar. Nice. Enter base. Oke, kekuatan base gue 6,3, seharusnya masih cukup. Jadi, gue sebenarnya bisa buat tangga sih di sini. Tangga turun. Tapi ini gue pengen jadi ruangan gue doang. Gak usah. Jadi kita pertama apa dulu nih? Gue butuh yang namanya bed. Ya kan? Double bed lah. Bener gak sih? Yang bagus yang mana sih? Gue juga gak tahu yang bagus yang mana. Basic double bed. Quilted bed single. Double. Oke. Okay. Lu pas. Lu bisa pas. Tidurnya lewat mana pun gue gak tahu. Bisa kagak sih? Hello? Kayaknya gak bisa. What? Gue gak bisa. Bisa kok. Kenapa di sini gak bisa? Kenapa harus tengah banget? What? I don't get it. Tapi gue butuh glass banyak di sini. Jadi gue ambil dulu.
Gua buat window di sini. Nice. Ini kurang atas nih kayaknya nih, feeling gua nih. Bener gak sih? Iya, gua kurang atas guys kayaknya. God damn it. Uh-oh. Gua pusing sekarang. Pala gua cenut-cenut. Oke, okay. Construct ini. Enggak, ini enggak benar ini. Kenapa gua harus aus lagi di saat seperti ini? Gua bisa taruh lagi enggak di atas sini? Gua harap bisa loh. Kayaknya bisa deh. Ini ada observatory juga sih. Ah, enggak lah, buat begini ya. Udahlah, bodoh. Kayaknya gua butuh titanium banyak. Gua kurang titanium. Ya, benar banget, gua harus nyari titanium dulu. Eh, Piper, lu ngapain di base gua, anjay? Oi. Oi. Halo? Kalau bertamu ngetok-ngetok dulu ya. Sini lo, sini lo, sini lo. Kurang ajar ya binatang-binatang sini. Nggak diajarin tata krama apa ya mereka. God damn it. Oke, okay, gue punya banyak titanium di sini. Jadi gue nggak perlu nyari. Makasih. Mereka bertamu kagak ngetok-ngetok dulu gitu. Nggak boleh itu guys, oke? Okay? Lu gue ajarin yang benar ya. Lu semua kalau misalnya ke rumah orang, ngetok-ngetok dulu lah ya. Ini begini bisa nggak sih? Bener kan gue ya? Gue harap bener sih. Oke, 3,8 gak bisa ini. Base gue terlalu ini banget. Satu lagi bisa gak? Yes. Yes, yes. Aduh, gue kehabisan titanium mulu. Slot gue itu loh yang kurang di sini. Nice. Kan enak kalau ngeliatnya begini, ya gak? Ini buat tempat kita rehat gitu, tempat kita duduk santai. Mungkin gue bakal taruh beberapa tanaman. Begitu gue ada tanaman kan di sini ya. Ya, tuh ada basic plant pot, ada kayak gini. Terus mungkin gue bakal taruh akuarium juga. Terus gue punya kayak kursi sama meja seperti itu. Ada vending machine, gue bakal taruh sini. Dan di bawahnya mungkin tempat tidur kita guys, oke? Okay? Ini kan di atas nih. Berarti tempat tidur kita, ya benar tempat tidur kita di sini aja. Karena gue pengen tidur ngelihat tapas keliling gue itu air semua. Oke, jadi yang jadi permasalahannya yang dari tadi adalah kenapa gue nggak bisa taruh deket sini? What? Kenapa harus? What? Gue nggak ngerti loh. Tapi kalau di sini bisa guys, gue kasih lihat nih ya, sebentar ya, gue kasih lihat nih. Oh di sini bisa loh. Tuh, bisa taruh deket gitu. I don't get it, man. I don't get it. Oke lah, kalau itu mau lo, gua ambil dulu ini. Oke, okay. Sayang, rugi. Can destruct? Oke, oh, oke, okay. Okay, got it. Oke, okay. Destruct ini. Gua pindahin ke atas ini. Mau nggak mau, gua harus pindahin dulu ke atas ini. Berarti sini benar kan? Padahal gue pengennya di sini loh ruangan gue nggak tahu kenapa aneh. Bisa nggak? Nah, oke, ini bisa di sini. Gue taruh di sini aja deh water gue. Thank you. Sekarang gue baru bisa lagi ngomong kalau misalnya ada kayak ginian. Ya tetap gak bisa guys. Gue tetap gak bisa pasangin. Jadi ruangan yang bawah itu jadi kamar kita ya lah. Udah lah, gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. Kita taruh telur yang satu lagi. Mana? Ini guys, sand shark guys. Yang ini. Oke, kita taruh telur kita satu lagi. Drop. Gua gak tahu ini telur apa. Banyak yang ngomong katanya ini reef bug. Emang agak mirip sih kayak reef bug. Gua harap sih. Gua harap itu benar reef bug loh. Oke. Terus kita benerin ruangan ini. Kita bikin ini di sini. Nah, enak kalau begini ya enggak ya. Fiber mesh gue kehabisan titanium anjay. Ini kayaknya pas nih begini, segini pas ini pas banget. Nice ya, anggap aja lepas. Terus gue pengen ngebuat shelf. Ada kan shelf kalau nggak salah,
gue punya shelf. Ya, wall shelf. Kenapa enggak gitu? Buat di sini. Ye, terus gue punya banyak mainan dong. Jelas, jelas gue punya banyak mainan di sini. Kayak beginian, terus gue jangan lupa taruh poster juga. Terus gue bisa ini harus ditaruh di slot ya. Kayaknya. Mungkin topi gue taruh sini kali ya. Gue bukan mau tidur, gue bukan mau tidur. Udah lah, taruh di sini aja lah ya. Ya, begini. Ye, oke. Terus yang boneka bisa taruh sini? Enggak bisa, kegedean bonekanya. Bonekanya taruh di enggak bisa diputer loh boneka. Kenapa sih? Terus begini nih. Begini, taruh sini boneka. Nice. Oke. Jadi belakang gua apa nih? Belakang gua seharusnya beginian. Bagus nih. Enggak bisa. Really? Really gua enggak bisa pasang beginian. Seharusnya gua pasang beginian dulu ya. Oh, gua taruh di sini enggak bisa juga. Oh, di sini enggak bisa. Enggak bisa. Jelek semua. Ini harus gue pindahin nih locker. Tapi bakal makan waktu lama banget. Gue buat shelf begini. Nice. Terus buat satu lagi di sini mungkin. Seperti ini. Nice. Yay. Oke. Gue bisa taruh poster gue di sini kan harusnya. Gue bukan mau poster yang ini sih sebenarnya. Bukan mau yang ini. Gue gak bisa taruh poster lo. Kenapa sih? Oke. Thank you. Gue mau poster yang ini nih, yang kucing gue. Poster kucing gue di mana ya? Ini poster kucing gue. Oke, terus mobil-mobilan gue. Yeay, banyak mainan gue guys. Kalian tenang saja. Oke, poster kucing gue di sini. Kitty cat. Keep calm. Oke, tenang saja kalian semua. Seharusnya mobil ya yang di sini. Iya benar. Ambil ini pick up mobil yang di sini seharusnya begini. Like this. Nice. Oke. Okay. Ini bisa gua taruh sini enggak? Bisa dong. Nah, topi taruh sini aja. Sebenarnya masih banyak mainan gua bakal taruh di sini deh. Oke. Okay. So yeah, I think that's it guys. Oke, okay, untuk episode kali ini segini dulu. Ya, mungkin masih banyak yang harus gua tambahin kayak gimana ya? Gue bingung, gue pengennya yang di atas itu. Kalau kalian ada yang tahu, kalian kasih tahu gue kenapa. Kenapa gue gak bisa pasang bed itu deket-deket dinding gitu. Dia taruhnya di tengah gitu, yang mana gue gak mau. Oke, jadi gue harus pindah ke sini. Yang mana gue juga gak mau ruangan ini sebenarnya. Oke, so yeah, I think that's it guys, oke? Okay? I'm gonna end this episode here guys, oke? Okay? Leave like guys, kalau kalian suka dengan video ini. And jangan lupa untuk dikasih komen guys. And I'll see you guys in the next video. Bye-bye!